BMKG turut hadir di posko teknologi modifikasi cuaca di Lombok dan juga di Banyuwangi. BMKG memberikan informasi awal potensi awan yang bisa disemai di seeding agar bisa lebih cepat proses kondensasinya sehingga hujan bisa turun sebelum masuk ke wilayah venue pelaksanaan uji coba. Kami memanfaatkan dua posko Lombok dan Banyuwangi dengan kekuatan 4 pesawat udara dan sekian banyak instrumen peralatan BMKG seperti radar, AWS, dan seluruh perangkat instrumen yang terkait dengan prediksi cuaca. Mari kita berdoa sama-sama, upaya kita dengan cara teknologi modifikasi cuaca dapat berhasil.